Jadi kita kena biasalah, ada masa lagi kita jumpa balik ahli kita, kita merapatkan saf kita. Parti Amanah ni adalah sebuah parti yang kecil. Jangan kita berasa Parti Amanah ni hebat. Sebagai keluarga yang kecil berhadapan dengan musuh yang besar, lawan yang besar, tanggungjawab yang besar, tugas yang besar, kita kena bersatu padu. Kita kena jangan ambil benda titik bengit. Kita kena, jangan menepikan mana-mana pihak dalam jemaah kita, parti kita. Kita kena hormati setiap orang dalam perjuangan kita. Baru kita boleh jadi kuat insya-Allah, dan ada masa lagi kita boleh kuatkan balik dengan syarat pihak-pihak yang tidak terpilih, misal kita ambil balik, ziarah balik, jumpa balik. Dan saya yakin rakyat di seluruh Malaysia dan Kelantan khususnya sangat berharap Pakatan Harapan termasuk Amanah ni kuat.